Halo teman-teman, welcome back to Dunia Budi. Hari ini kita main game Sakura High School ya teman-teman. Wah, aku udah gak sabar ini buat berenang. Iya kak, ini juga gak sabar soalnya udah lama gak berenang. Aku ingin berenang, aku ingin berenang. Iya, Mio juga pengen. Nih lihat, Mio udah pakai baju renang ini. Oh iya Mio, lihat-lihat. Mio, itu apa Mio? Kok besar banget ya Mio? Kakak, sepertinya itu lumba-lumba deh kak. Tapi kayaknya aku gak yakin Mio kalau itu lumba-lumba. Itu lumba-lumba. Oh tapi Atom, sepertinya itu bukan lumba-lumba. Tapi kak, kayaknya lumba-lumba deh kak. Oh kalian tunggu sini ya, aku akan ngecek dulu. Kakak hati-hati ya kak. Oke Mio, tenang aja, aku pakai jetpack kok. Wah, ternyata itu hiu. Wah, ternyata hiunya besar banget. Nanti kalau aku berenang, bisa-bisa aku dikikir. Bentar, aku deketin dulu deh. Wah, sebesar apa ya? Wah, ternyata besar banget hiunya. Ini berbahaya ini. Gak mungkin kalau kita berenang di sini. Nanti teman-teman sama aku malah dimakan hiu semua. Bentar, kalau gitu aku mau kasih tahu teman-teman deh. Aduh, cepet-cepet lari, nanti aku malah dikikit. Mio. Ya kak, gimana kak? Gimana, ada apa? Kakak Uta, baby Celine yang cepet-cepet berenang ini. Aduh, gawat baby Celine. Mio, Atom, kita gak bisa berenang. Soalnya ada hiu yang besar banget. Ya kakak, ini Mio kan udah siap-siap. Terus gimana dong? Oh tenang, lebih baik kita bikin istana pasir aja yuk. Ya udah deh, iya. Mio bantuin deh bikin istana pasirnya. Mio, kamu jangan sedih lagi ya. Nanti siapa tahu hiunya udah pergi Mio. Udah jadi, istana pasirnya udah jadi. Tapi ini kok istana pasirnya kecil banget ya? Gimana kalau kita bikin lagi aja? Kita bikin yang besar. Gak mau kak, Mio pengennya berenang. Ini ada apa ini Mio? Kakak, ini kenapa kak? Takut. Wah, teman-teman, itu gelombang tsunami-nya mendekat. Ayo, kita kabur dari sini. Wah kakak, Mio jangan ditinggal kak. Ayo cepet-cepet, kita naik mobil. Kakak, gimana kalau kita pulang aja kak? Sepertinya kalau kita sembunyi di loteng garasi cukup aman deh kak. Oh iya benar juga, yaudah aku setuju. Ayo kita pulang dulu. Ayo kak, cepet kak. Keburu gelombangnya sampai sini. Oh iya, kita udah sampai nih. Ayo cepet-cepet, kita ke loteng garasi atas. Kakak, kita jangan ditinggalin, kak. Ayo, Mio. Loh, teman-teman mana sih? Ini aku di belakang kok, kak. Wah, aku kira di mana? Wah, ini sepertinya air lautnya udah sampai sini, nih. Loh, kakak, kalau air lautnya udah sampai sini, berarti kita bisa berenang, kak. Oh, iya benar juga. Ayo, kita ke bawah sini. Airnya asin. Ya iyalah, Atom. Namanya juga air laut. Ayo teman-teman, kita berenang sampai taman. Akhirnya, kota ini sudah banjir. Aku bisa mencari makanan. Baby Celine, senang soalnya bisa berenang ini. Iya, aku juga senang Baby Celine. Kakak, tapi kok lapar ya kak? Iya sama, aku juga lapar. Gimana kalau kita istirahat dulu? Kita makan di ramen restoran yuk. Wah, iya kak, ayo kak, kita makan dulu aja kak. Aku belum sarapan. Ya udah teman-teman, ayo kita ke ramen restoran aja. Tolong. Itu cuala apa? Kok kayak cuala baby ya? Bentar, baby Celine cek dulu deh. Siapa tahu ada yang minta tolong. Ini baby penguin. Wah, baby penguinnya banyak sekali. Mama. Ini baby penguinnya gemes-gemes sekali. Baby Celine jadi pengen bawa pulang mereka.
Baby Celine bawa pulang mereka aja lah. Mama, mama tolong, kita terdampar karena dikejar sama hiu. Tapi Baby Celine bukan penguin, Baby Celine bukan mama kalian. Baby Celine tinggal aja deh. Mama, mama tolong mama. Kok kalian ngikutin Baby Celine terus? Ya udah, sini-sini kalian ikut Baby Celine, nanti Baby Celine tolongin. Tapi Baby Celine mau bilang sama Kakak Uta dulu ya. Ini apa? Kok ada giginya tajam-tajam betul sekali? Ini ternyata hiu. Ternyata makanan aku ada di sini. Hiu, jangan makan baby-baby penguin ini. Baby penguin, sini-sini. Kita berlindung di tempat yang tinggi. Tolong, tolong. Sini-sini baby penguin. Ikutin aku, sini. Pasti hiu itu gak bisa ke sini, soalnya tempat ini kan tinggi. Nah, akhirnya kita... Ya, Mio, kok masih tutup ya, Mio? Tapi jangan-jangan kita kepagian ya, Mio. Wah, kayaknya iya deh, Kak. Soalnya ini masih jam 8 pagi, Kak. Wah, aduh. Ini Baby Celine kemana? Kok nggak ada? Loh, iya juga. Loh, apa jangan-jangan Baby Celine masih main di taman ya, Kak? Oh, Baby Celine ini kebiasaan. Ya udah, kita tunggu Baby Celine di sini saja deh. Sepertinya hiunya sudah pergi. Ayo, kita ke Kakak Uta dulu. Uta itu siapa? Kakak Uta itu, kalian pokoknya ikutin aku aja ya. Nanti kita minta tolong sama Kakak Uta. Oke, kalau gitu kita ikut kamu aja. Tapi kalian harus balik satu-satu ya, biar rapi, biar nggak ada yang ketinggalan. Wah, ternyata jalan penguin seperti ini ya. Hole, wah ternyata jalan penguin acik juga. Nih, aku udah bisa nih jalan kayak kalian. Sekarang kalian ikutin aku ya. Oke, Mama, kita ikutin Mama. Mama, Mama, tapi tungguin, jangan ditinggal. Ya sudah, ayo-ayo, aku tungguin kalian deh. Kita jalan, satu, dua, satu, dua. Satu, dua. Jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Mama, aku jangan ditinggal. Ayo cepetan. Satu, dua. Satu, dua. Itu sepertinya Kakak Uta. Ayo, ayo. Kita ke sana. Itu Kakak Uta. Kakak Uta, Kakak Uta. Loh, itu Baby Celine, Mio. Iya, Kak. Itu Baby Celine. Loh, Baby Celine. Kamu bisa bawa baby penguin banyak banget seperti ini? Kamu nemu dari mana, Baby Celine? Ini tadi baby penguinnya terdampar terus dikejar sama hiu, makanya Baby Celine tolongin. Oh gitu, Kakak. Ini baby penguinnya kok gemes banget, Kak. Iya, Mio. Mio, lihat-lihat, aku berjalan seperti penguin. Oh ternyata seru, Mio. Di belakang kalian ada hiu besar banget. Ternyata makanan aku ada di sini semua. Teman-teman kabur, kabur, jangan sampai dimakan hiu. Ayo kabur. Kabur, kabur, kabur. Paman, paman hiu, tolong jangan makan kita, paman hiu. Sudah, kalian jangan banyak bicara. Kakak, aduh, Baby Celine sama Baby Penguin dimakan hiu, Kak. Gimana ini, Kak? Bentar-bentar. Aku akan mengalahkan hiu itu dengan ketapelku deh. Bentar-bentar. Tapi, Kak, hati-hati loh, Kak. Tenang aja, Mio. Aku juga akan pakai jetpack. Jadi, hiu itu tidak akan bisa menggapaiku, Mio. Ya udah, tapi hati-hati ya, Kak. Hati-hati, hati-hati. Oke, kalian tunggu sini dulu ya. Oke, Kak. Hei, hiu raksasa. Cepat, muntahkan Baby Celine dan penguin-penguin itu. Kalau tidak, aku akan nembak kau dengan ketapel. Memangnya kau bisa apa dengan ketapel yang kecil seperti itu? Makanan ini sungguh enak.
jadi aku tidak akan memuntahkan mereka. Rasakan ini. Ya, rasakan ini. Ketapelmu itu tidak akan mempan. Aduh, ini kulit hiu raksasa kenapa keras sekali? Bentar-bentar, aku mau minta bantuan teman-teman deh. Mio. Gimana kak? Mio, ternyata susah sekali. Soalnya kulit hiu itu keras banget, Mio. Aduh, terus. Kakak, gimana kalau kakak ngalahinya dari dalam perutnya aja, kak? Iya benar juga. Soalnya kan kalau dari isi perutnya, gak mungkin kan Mio isi perutnya bisa sekeras kulit yang di luar. Kakak, tapi kak, nanti gimana kalau kakak gak bisa keluar? Gak usah deh kak, gak usah. Nanti kakak malah gak bisa keluar. Tenang aja Mio, aku kan punya ketapel super. Kamu tunggu sini ya Mio. Ya udah, tapi kakak hati-hati ya kak. Iya. Hei, hiu, aku menyerah deh. Sekarang kamu bisa makan aku dengan cuma-cuma. Nih, makan aku. Hah? Bagaimana bisa kamu menyerah secepat itu? Udah, gak usah banyak tanya. Sini, makan aku saja. Aku tidak akan menolak makanan seenak kamu. Baby Selin, baby penguin. Syukurlah, kalian baik-baik saja. Tapi kakak Uta kok bisa ada di sini? Iya, aku kesini untuk menyelamatkan kalian. Jadi kalian tenang saja. Ternyata perut hiunya luas sekali. Lihat, ada banyak barang yang dimakan sama dia. Ada sofa juga. Ada tenda. Baby Selin, baby penguin, lebih baik kalian berlindung di tenda sini aja. Soalnya aku akan nembakin perut hiu ini biar kita bisa keluar dari sini. Tapi kenapa ditembak kakak? Iya baby Selin, soalnya kalau ditembak dari luar gak mempan. Kulit hiunya keras banget. Makanya ditembakin dari sini saja. Ya udah, kamu dan baby penguin cepet-cepet masuk dalam tenda. Kalian berlindung dulu. Sini. Ya sudah, baby Selin sama baby penguinnya berlindung dulu. Baby penguin, ayo kita berlindung. Ya udah, ayo cepat-cepat kalian berlindung. Kakak Uta hati-hati ya. Ayo baby penguin, sini kita maju biar kita nggak kena tembakan kakak Uta. Oke mama, aku masuk mama. Oke, ini saatnya aku akan menembaki perut hiu ini. Rasakan kau, hiu. Hiya, rasakan kau. Aduh, perutku sakit sekali. Aduh. Hiya, rasakan. Dasar. Aduh, sakit. Kenapa ya hiunya? Jangan-jangan rencananya Kak Yuta berhasil. Aduh, semoga Kak Yuta bisa bantuin baby Selin dan baby penguin. Wah, ternyata Kak Yuta berhasil. Hore, berhasil. Wah, mana ya? Mio, lihat Mio. Aku berhasil, Mio. Ini hiunya udah jadi berantakan seperti ini, Mio. Iya, Kak. Mio juga lihat kok, Kak. Tapi baby Selin selamat kan, Kak? Iya kok, Mio. Mereka selamat. Tuh, mereka ada di sana. Wah, Kak. Banjir sama hiunya sudah hilang, Kak. Iya, Mio. Sekarang saatnya kita bantuin baby penguin, Mio. Biar mereka bisa pulang. Iya, benar, Kak. Baby penguin, rumah kamu di mana? Biar kita yang nganterin. Aku yakin pasti kamu punya rumah kan? Kakak, gimana kalau kita anterin mereka ke pantai aja, Kak? Oh iya, benar juga, Mio. Ya udah, ayo teman-teman, kita anterin penguin ini ke laut dulu. Ke pantai maksud aku. Aku ikut. Iya, semua boleh ikut kok. Ayo. Tapi Kak, kita naik apa, Kak? Kita jalan kaki aja deh, biar cepet. Nah, ini kita udah sampai kok.
Berarti Bebi Penguinnya mau pulang kakak? Iya Bebi Selin, kan gak bisa kalau mereka hidup di sini. Nah sekarang Bebi Penguin, kalian udah bisa nih pergi ke pantai. Maksud aku pergi ke tengah laut. Ini kita udah sampai pantai. Tapi Bebi Selin pengen ngantelin sampai ke laut, boleh kan kakak? Iya boleh, tapi kamu jangan jauh-jauh ya Bebi Selin. Oke kakak, terima kasih. Ayo Bebi Penguin, ayo ikutin aku, kita ke laut sekarang. Apa aku ikut kalian saja ya, soalnya aku pengen lihat rumah kalian. Yeay asik, mama ikut pulang, mama ikut pulang. Ya sudah, ayo kita ke laut sekarang. Nah jalannya kayak gini, kayak penguin. Jadi Bebi Selin sekarang jadi penguin. Yeay asik, celu. Waduh Mio, Bebi Selin terlalu jauh itu. Ayo cepat kita kejar. Yaudah kak, ayo kak kita kejar kak. Oh yaudah ya teman-teman, aku mau ngejar Bebi Selin dulu. Terima kasih karena sudah menonton video aku hari ini. Dadah teman-teman. Kita jalannya kayak penguin juga yuk. Nah kayak gini nih. Jalannya susah. Iya ini ternyata susah. Aduh, aku tunggu sini saja. Ya udah, kalian tunggu sini aja. Oh, Bebi Selin, tunggu kami Bebi Selin.